Eh, serius guys. Ha, korang jangan suka-suka hati kalau nampak accident ke apa ke melibatkan rider. Ha, korang pergi nak buka helmet dia apa. Ha, tolong jangan. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Bagi malam-malam baru masuk, baru singgah, jangan lupa untuk klik button subscribe dan tekan loceng ting-ting notification untuk mendapat notifikasi bagi video-video terbaru dari channel saya. Apa khabar korang di luar sana? Semoga sihat-sihat selalu dan bahagia di samping insan-insan tercinta. InsyaAllah, terus kita patuh pada SOP dalam usaha kita untuk menang melawan COVID-19 ni guys. Topik hari ni, kita akan bersembang-sembang santai mengenai apa yang patut kita buat kalau kita jumpa ataupun kita hadapi kemalangan yang melibatkan penunggang motosikal. Nampak macam remeh, tapi ada beberapa perkara yang saya nak kongsi hari ini, which is menentu agak kritikal dan juga agak serius lah. Ataupun korang terjumpa dengan kemalangan yang melibatkan motosikal, perkara pertama yang korang kena buat, biasalah kalau accident, telefonlah ambulans ataupun telefon polis. So, itu perkara pertama lah yang penting. Yang kedua, kalau keadaan trafik sibuk, cuba kawal trafik di tempat kejadian supaya tak ada pula nanti berlaku pula accident yang seterusnya pula. Dan seterusnya, alihkan dulu motosikal mangsa ke tepi. Okey, clearkan dulu motosikal ataupun kenderaan mangsa ke tepi supaya senang untuk kita beri bantuan. Yang seterusnya, okey, ini ada beberapa perkara serius dan penting yang perlu korang ambil tahu untuk handle mangsa kemalangan. Kalau mangsa masih memakai helmet, tolong jangan cabut helmet tu guys. Tolong jangan suka-suka hati korang nak cabut helmet ke, nak buka helmet dia ke. Tolong jangan buat perkara-perkara macam tu. Kalau buka helmet je, bukan je dah apa-apa pun, senang dia dalam nafas. Tidak guys, kalau korang suka hati cabut helmet dia, mungkin boleh mengakibatkan kecederaan yang lebih serius dan boleh mengundang kepada kematian lah. Nampak macam simple je cabut helmet kan. Tapi kenapa? Sebab kita tak tahu apa kecederaan yang ada pada mangsa. Jadi kalau kita tersalah handle, kita boleh mengakibatkan kecederaan yang lebih teruk ataupun boleh mengundang kepada kematian kepada mangsa lah. Ini serius guys. Korang jangan suka-suka hati kalau nampak accident ke apa ke melibatkan rider. Korang pergi nak buka helmet dia apa. Tolong jangan. Okey, kalau dia pakai full face, buka visor dia. Sama juga kalau pakai open face pun, just buka visor dia untuk pengaliran udara. Seterusnya, jangan angkat mangsa. Kenapa jangan angkat mangsa? Sama juga keadaan dengan buka helmet, which is kita tak tahu apa kecederaan yang dialami oleh mangsa. Dia ada patah ke, dia ada apa-apa dislocate ke apa ke. Jadi kalau kita angkat dan salah juga cara angkat, pun akan mengundangkan kecederaan yang lebih serius. Habis tu macam mana nak
alihkan mangsa ke tepi. Kalau tak boleh angkat, cara yang betul untuk alihkan mangsa dari tengah jalan ke tepi jalan adalah dengan menarik jaket ataupun baju mangsa di bahagian bahu. Mesti macam macam mana tarik macam mana tarik jaket. Jom kita tunjuk caranya. So korang pegang macam ni, korang tarik. Nampak tarik. So korang tarik mangsa ke tepi. Itu cara yang paling selamat untuk mengalihkan mangsa kemalangan ke tepi jalan. Tak kisahlah kemalangan apa ke, motor ke, kereta ke, bas, lori apa. Kalau mangsa tu ada atas jalan, tolonglah jangan suka-suka hati korang nak angkat dia. Niat korang nak membantu tu dah betul, tapi jangan membantu dengan cara yang salah. Sebabnya korang boleh mengakibatkan kecederaan yang lebih teruk. Seterusnya, bila mangsa dah ada di tepi jalan, cuba komunikasi dengan mangsa supaya kita sentiasa pastikan mangsa dalam keadaan sedar sehingga bantuan sampai. Cubalah berborak-borak dengan dia. Make sure yang mangsa tu sedar. Mungkin daripada situ kita boleh cuba dapatkan info mengenai mangsa. Boleh tanya waris ke, boleh tanya keadaan sakit di bahagian-bahagian mana. Bila bantuan sampai, ambulans sampai ke apa, jadi kita boleh infokan kepada paramedik segala apa-apa yang berkaitan mengenai mangsa. Okay, mangsa akan cakap, oh saya sakit di bahagian kaki kanan ke. So kita boleh bagi tahu paramedik supaya paramedik dapat menjimatkan mangsa untuk entertain mangsa. Tapi jangan put pressure lah kat mangsa. Korang dah sakit, korang pergi press pula dia. So lagi stress dan lagi sakit pula mangsa. Semua-semua benda tadi korang tolonglah jangan suka-suka dibuat. Kecuali ada kecuali kecuali kalau korang tu memang adalah ahli perubatan, ataupun korang memang paramedik, ataupun korang memang ada cert untuk first aid level. Jadi korang boleh lah untuk bagi bantuan, ataupun korang tahu cara nak handle benda tu. Cuba praktikkan apa yang saya cakap tadi. Jika korang hadapi kemalangan yang melibatkan motosikal, apa pun, stay safe, safe ride. Jangan nak buat gila atas jalan. Jaga diri, jaga keselamatan. Ride memang seronok, tapi jangan seronok sangat. Malang tidak bau, guys. Okay guys, jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe. Kalau ada apa-apa input, komen ataupun apa yang saya cakap tadi ada salah, so boleh komen saja di bawah. InsyaAllah kita akan perbetulkan, akan perbaiki di masa akan datang. Ingat, jaga diri, jaga keluarga. Terus amalkan norma baru dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita lawan, kita pasti menang guys. Jumpa dan jumpa lagi di video akan datang. Thank you for your view, thank you for your subscribe, thank you for everything. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum.